Seterusnya kita bersama Nur Hazwani Zakaria untuk perkembangan berita dari Kelantan. Kabarnya pengamal media di negeri Cik Siti Wan Kembang ini menerima penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman. Mungkin Hazwani boleh kongsikan kisah selanjutnya. Silakan Hazwani. Terima kasih, Shu. Kira-kira 200 penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman diagih kepada pengamal media di Kelantan sebagai langkah berjaga-jaga menghadapi gejala COVID-19. Inisiatif digerakkan Persatuan Ayahanda Anakanda Malaysia PAAI itu bagi menghargai peranan pengamal media yang berisiko terdedah kepada bahaya gejala berkenaan terutamanya ketika berada di lapangan. Sumbangan disampaikan Presidennya Datuk Seri Suzainal Adnan Sukri kepada Presiden Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi Shahnun Hanif Abdullah Suhaimi dalam satu majlis ringkas di Kota Baru tengah hari tadi. Katanya sumbangan ini ialah fasa pertama pengagihan dan ia bakal diperluas kepada pelbagai golongan. InsyaAllah kita akan buat kesedaran ini kepada masyarakat dari masa ke semasa. Sementara itu, Timbalan Presiden Kemudi Zabidi Ishar mengucapkan terima kasih kerana prihatin selain menjadi NGO pertama membantu pengamal media di Kelantan. Ini menunjukkan kepada semua bahawasanya kerja-kerja wartawan, kerja-kerja jurugambar kita yang penggiat media kita ini dihargai. Maknanya apa kita buat ni apa semua dia tahu. Kita ini bekerja berada di lapangan sentiasa terdedah kepada dalam keadaan hari ini, mana kita tahu COVID-19 ni walaupun di Kelantan masih lagi terkawal, tetapi kita tidak boleh mengambil ringan. Saya pujilah persatuan ini kerana dia sangat prihatin duduk di hadapan dan orang yang pertama membantu media. Inilah yang kami mahu. Hadir sama pada majlis itu Ketua Armada Bahagian Pasir Mas, Datuk Muhammad Amin Ridwan Abdul Aziz serta lebih 50 pengamal media daripada seluruh agensi di Kelantan. Orang ramai kini dilihat mengambil langkah proaktif dengan memakai penutup hidung dan mulut di tempat awam selain menggunakan cecair pembasmi kuman ketika melakukan aktiviti luar. Rata-rata yang ditemui berharap wabak ini akan segera berakhir selain mereka yang melancong ke luar negara mengambil langkah ke klinik berdekatan sekiranya terdapat tanda-tanda jangkitan. Tinjauan kru kami di sekitar Bandar Kota Baru mendapati keadaan sedikit lengang walaupun cuti sekolah. Bagi para peniaga dan pengusaha hotel yang ditemui, memaklumkan sejak berita mengenai penularan wabak berkenaan, perniagaan mereka sedikit terjejas. Bagaimanapun mereka akur dengan keadaan semasa selain turut menyediakan perlindungan kepada pengunjung. Tak boleh macam cepat tak ada. Boleh balik macam sedia kala. Nombor satu dia jaga kebersihan lah. Kita andah cuci tangan. Memang betul-betul jaga kebersihan lah. Lagi tangan memang kena cuci sabun apa. Kepada pengunjung hotel, biasanya pihak hotel pihak kami menyediakan sanitizer, pihak kami menyediakan mask untuk mereka pakai sekiranya mereka tak ada, and then kami memastikan bahawa pihak housekeeping akan betul-betul melakukan satu pembersihan yang panggil berskala. Kalau untuk saya, saya akan bawa sabun untuk basuh tangan, hand sanitizer, wet tissue dengan mungkin mask untuk kalau tempat ramai-ramai orang. So, yang pasti kena ada hand sanitizer dengan sabun untuk cuci tangan. Yang penting cuci tanganlah untuk buat masa ni lah. Jumaat lalu, Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein mengesahkan seorang positif sementara dua ditahan di wad, manakala 42 lagi disyaki dijangkiti COVID-19 di negeri itu. Ia susulan ujian saringan yang dibuat kepada 132 individu dari negeri itu yang menghadiri istimak tabligh di Masjid Sri Petaling pada 28 Februari hingga 1 Mac lalu. Daripada jumlah itu, 3 individu dimasukkan ke Hospital Kuala Krai, manakala 42 lagi ditempatkan di Pusat Latihan Tumpat untuk pemeriksaan lanjut. Beliau turut menasihatkan orang ramai, khususnya yang mengalami gejala seperti batuk, selesema, demam dan sesak nafas supaya berada di rumah selain tidak digalakkan menghadiri tempat tumpuan awam seperti kenduri, pusat membeli belah dan sebarang perhimpunan. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kota Baru. Kita kembali semula tinjauan kru kami di sekitar...